Nabi pun duk tengok kayu sugi. Aisyah tanya, Nabi, Nabi nak sugi tak? Lalu itulah Nabi hangguk. Maka disuruh supaya ambil kayu sugi Nabi. Aisyah belum pada dia nak sugi Nabi, dia gigit, dia kekoh. Kayu sugi hanilah tanda katanya ailio dia campur dengan ailio Nabi. Siti Aisyah dia gigit belum. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Ayat 30 dan 31 surah Az-Zumar. Allah firman, sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati, dan sesungguhnya mereka juga akan mati. Nabi mati dan semua manusia akan mati. Kemudian sesungguhnya kamu semua pada hari kiamat akan bertengkar, berhujah di hadapan Tuhan kamu. Umumnya ayat ni hubungi dengan kematian dan hubungi dengan akhirat. Allah Subhanahu wa taala firman, ha Nabi mati. Ini menjadi satu mukjizat. Nak kata mukjizat, Allah alam saya guna perkataan kena kedak tak tahulah. Tapi nak ayat katanya belum pada Nabi mati ni, dia supaya dapat bisikkan daripada Allah Subhanahu wa taala bahawa dia akan meninggal dunia. Sebab apa yang disebut oleh Nabi menjadi satu kenyataan. Ketika Nabi hantar Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman pada tahun yang ke-10, Nabi pun sebut kepada dia, ya Muaz, innaka asa an la talqani ba'da 'ami hadha, ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري. فبكى معاذ خشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nabi sebut kepada Muaz, wahai Muaz, sesungguhnya boleh jadi engkau tidak akan jumpa lagi dengan aku lepas pada tahun ini. Kemungkinan apabila engkau balik dari negeri Yaman sampai ke Madinah, engkau akan jalan lalu ke masjidku dan kuburku. Hak Nabi sebut lagu ni, Muaz pun menangis, sayu hati dengan perkataan yang Nabi sebut, kerana dia yakin katanya kemungkinan ni lah pertemuan yang terakhir di antaranya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu belajar dengan hari kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhir hidup Nabi seperti mana disebut di dalam sejarah, iaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia katanya, orang-orang Islam, maknanya sahabat-sahabat lah, solat bersama dengan Abu Bakar. Dan Nabi masuk juga di dalam masjid dalam keadaan mengakuk. Dibawa oleh orang yang masuk ke dalam masjid. Setelah Nabi sembahyang, Nabi nak masuk ke dalam rumah dia dan rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nabi buka tabir. Buka, Nabi tengok, lepas tu Nabi kata, orang ramai ni teragak-agak.
Katanya Nabi kemungkinan lepas pada ni Nabi sihat kali. Sedangkan Nabi sakit ataupun demir belum pada ni hampir-hampir 2 minggu. Alhamdulillah. Ketika Nabi nak mati, ni saya baca kepada kita ni sebagai rekah dah. Sebenarnya sejarah panjang. Siti Aisyah radhiyallahu anha ambil Nabi letak di atas riba dia. Maknanya ambil pala Nabi letak atas riba dia. Siti Aisyah pun royak. Dia katanya inna min ni'amillahi alayya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuwfiya fi baiti wa fi yawmi wa baina sahri wa nahri. Sesungguhnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang beri kepada aku bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mati di dalam rumahku pada hari giliran aku dan mati di atas riba aku. Allah himpunkan di antara ailiu aku dengan ailiu Nabi. Sebab apa tu? Sebab ketika tu Abdul Rahman adik-beradik Aisyah masuk di dalam bilik. Tiba-tiba Nabi dia tengok Abdul Rahman dia ada kayu sugi. Maka Nabi pun duk tengok kayu sugi. Aisyah tanya, Nabi, Nabi nak sugi tak? Lalu itulah Nabi hangguk. Maka disuruh supaya ambil kayu sugi Nabi. Aisyah belum pada dia nak sugi Nabi, dia gigit, dia kekoh. Kayu sugi hanilah tanda katanya ailio dia campur dengan ailio Nabi. Siti Aisyah dia gigit belum pada dia nak sugi mulut Nabi. Lalu itulah Aisyah pun tolong sugi dengan lembuknya sugi mulut Nabi. Lepas tu lepas pada tu pula dibawa air segeluk lagi. Faja'ala yudkhilu yadayhi fil ma' fayamsahu biha wajhahu yaqul. Nabi wak masuk tangi dia di dalam geluk serta dia sapuh muka dia. Di samping itu Nabi sebut la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Nabi sebutnya la ilaha illallah, sesungguhnya mati ni adalah sakit. Ini perkataan yang Nabi sebut ketika dia nak meninggal dunia. Lepas pada tu pula Nabi akak jari telunjuk dia. Lepas pada sugi siap, dia akak tangi dia ataupun jari dia dan mata Nabi dia tengok kok perabung, tengok ke atap. Mulut dia duk gerak-gerak. Maka Aisyah ber dengan gapo yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut gapo? Ma'al ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin. Ni Nabi sebut ambil daripada ayat, iaitu nya siapa yang taat kepada Allah dan Rasul maka orang itu akan boleh duduk bersama di akhirat kelak di dalam syurga bersama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang soleh. Nabi pun sebut Allahumma ighfirli warhamni, wahai Allah ampunkanlah kesalahanku dan rahmatkanlah aku. Wa alhiqni bil rafiqil a'la, dan dampingilah aku dengan Tuhan yang sangat rapat dan sangat tinggi. Bermaknanya Allah, Nabi minta supaya dia dapat berdamping diri dia dengan Allah, berarti
siapa dah umur dia, siapa dah ajal dia. Nabi sebut lagi, Allahumma rafiqal a'la. Wahai Allah, aku sangat cinta duduk berhampiran denganmu yang sangat tinggi dan sangat mulia. Nabi ulai perkataan hak akhir sekali, iaitu nya Allahumma rafiqal a'la. Sampai tiga kali. Akhir sekali, tangis Nabi pun jatuh dan menunjukkan bahawa inilah saat kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berlakunya sejarah ni selepas daripada subuh. Mula nampak dah waktu subuh nak habis pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun yang ke-11 Hijrah, dan umur Nabi 93 tahun 4 hari. Ning mengikut apa yang ditulis oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri di dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Alhamdulillah, bila kita dengar macam ni, maka kita pun akan pergi supa juga dengan Nabi, dengan orang-orang yang mati sebelum kita. Sebab tu ha mati ni kita kena kecek sokmo, kena sebut sokmo. Nak jadi tupu hidup kita dengan kedunia ini, maknanya tak mewah, tak tomok, tak haloba. Sebab mati adalah perkara wajib dan perkara yang sudah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masuk di dalam ayat semula, iaitu ayat yang ke-30 dan 31 surah Az-Zumar, yang Allah Ta'ala firman, innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Muhammad akan mati dan mereka juga akan mati. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala royak di dalam Quran, iaitu apabila siapa ajal, idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun. Apabila sapanya ajal seseorang manusia, maka tidak didulu ataupun tidak diperlewat dan tidak didulukan ajal kematian dia. Maknanya siapa masa, maka matilah. Ayat ni ada di dalam surah Al-Munafiqun, bukan? Surah Al-Munafiqun ni surah yang ada di dalam Quran, nombor tertib Quran, nombor tertib surah, iaitu 93. Ulama mari duk hurai katanya dalam Quran Allah Ta'ala atur tertib surah 93 yang Allah Ta'ala royak katanya tidak diperlewat dan tidak didahulu umur seseorang manusia. Betul ataupun terompek dengan umur Nabi pun 93. Sama dengan tertib bilangi surah yang ada di dalam Quran, 93, umur Nabi pun 93. Masya Allah. Di mati, kita tak ada berasa pelik. Sebab setiap orang dia kena mati. Tapi urusan dan perkara-perkara yang kita akan hadapi selepas daripada mati, itulah, iaitunya kubur dan bakit pula di akhirat. Kubur kita satu kebun daripada kebun syurga ataupun satu lubang daripada lubang ni aku. Maka duduk di amalan kita dan usaha kita lah, gapo yang kita buat di atas muka dunia menggambarkan bahawa masa depan kubur kita, maka macam itulah. Sebab tu Nabi SAW mengajar kepada kita satu doa sebelum daripada kita nak wis salat semayeh lepas pada tasyahud. Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Wahai Allah, aku berlindung denganmu daripada azab neraka jahannam, daripada azab kubur, daripada fitnah yang berlaku ketika masih hidup dan lepas pada mati ataupun ketika nak mati. Dan aku berlindung denganmu
daripada godok air Ad-Dajjal. Ni adalah doa yang selalu kita kena minta. Nah, ketika kita baca tasyahud, itulah ulama royak katanya duburus solah. Duburus solah artinya di hujung-hujung akhir solat semayang kita. Sebab tu Nabi belum pada dia nak wisale semayang tu ya'at dengan doa banyak situ. Bukan baca tasyahud innaka hamidum majid wisale selalu dak. Kita kalau boleh walaupun sepatah kita kena bubuh doa di situ. Ambil daripada hak Nabi royak katanya, doa di akhir-akhir solat tidak akan ditolak. Bermaknanya kita bubuh doa di situ walaupun doa pendek. Allahumma hasibni hisaban yasira, wahai Allah hisabkanlah aku sebagai hisab yang mudah. Apatah lagi doa yang banyak yang ada Nabi biasa mengajar kepada kekasih dia iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar mari minta royak kepada Nabi, wahai Rasulullah, ngajarkanlah kepada aku satu doa yang aku nak doa di dalam solatku. Maka Nabi royak kepada dia. Royak sebagai tanda katanya kasih mesra di antara Nabi dengan Abu Bakar ni. Jarang kita tengok hadis-hadis yang diceritakan oleh Abu Bakar walaupun dia sain mari lama. Nabi ngajar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wala yaghfiru dhunuba illa anta, wahai Allah, sesungguhnya aku zalim kepada diri aku zalim yang sangat banyak, tidak ada siapa lagi yang boleh mengampunkan dosa kecuali engkau. Faghfirli maghfiratan min indik, kalau begitu wahai Allah ampunkanlah kepada aku yang marinya teruh daripada mu selalu dah. Tak ada kena minta daripada orang tu orang ni. Warhamni, dan rahmatkanlah kepada aku. Innaka antal ghafurur rahim, kerana engkau lah amat pengampun lagi amat mengasihani. Dan doa lagi banyak yang Nabi ngajar royak-royak kepada kita. Maka kita ambillah peluang. Saya berasanya ingat-ingat dah bagi belakang dah ketah-ketah pasal doa-doa kepada kita di Masjid Subulus Salam ni. Dah tahulah wallahu alam. Kau kita ambil ngapa kedak tau. Kau ambil gil tok rumah tak tahu. Saya berasa banyak dah ketah-ketah yang dibahagi kepada kita. Nah, baca air dalam solat. Nah, wirik lepas pada sembahyang, go tu gani. Ani kita tengoklah sendiri kalau siapa duk ada lagi ketah-ketah tu. Cuba-cuba kita tengok. Dan kita sentiasa kena minta sokmo dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya apa tu? Supaya rengenya dan mudahnya bagi kita di dunia sampai ke akhirat. Sebab ayat yang ke-31 saya baca sekali lagi. Thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Kemudian sesungguhnya kamu semua ni tak ada kecuali siapa-siapa, terutamanya bagi orang-orang yang banyak dosa, orang yang ingkar, orang kafir, orang munafik dan sebagainya, pada hari kiamat akan bertengkar. Bertengkar artinya tekan baloh, maki, kata gimari, berhujuh di hadapan Tuhan kamu. Masya-Allah. Janganlah kita jadi siapa jadi macam tu. Nah, kita jadi selesalah urusan hidup kita sebelum daripada kita mati. Itulah akhir juzuk yang ke-23. Lepas tu bawa masuk ayat 32 dalam surah Az-Zumar, masuknya juzuk yang ke-24. Lepas tu cuba kita dah bila 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ada lagi 7 juzuk. Wallahu alam lah. Nak dek dak tau. Nak umur kita dah. InsyaAllah pakat-pakat widah belakang. Sikit sehari 2-3 ayat. Lepas tu kalau dia siapa umur panjang, siapa ke akhir minal jinnati wan nas. Alhamdulillah. Tanda katanya kita sudah pun mendengar dan membaca serta tek besot pan arti Al-Quranul Karim. Sebuah
yang Allah Ta'ala firman betul-betul kepada kita. Nah, sekadar itulah. Lepas tu saya minta bercuti 3 hari. Esok, Ahad, Senin dan Selasa. InsyaAllah jumpa semula pagi hari Rabu biiznillahi ta'ala. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.